kata teman-teman babi marah besar ini. Ah gawat. Gimana ya? Ngadu nih, ngadu pakai ngadu skala lagi. Apa nih baru ngadu ke babi? Babi nyari-nyari si Anjas. Tapi si Anjas kemana ya? Gak masuk sekolah. Mungkin dia ketakutan ya. Jas. Salman, kamu gak pulang ke rumah? Enggak Mahir, aku lagi nunggu supir. Oh. Jadi gini, tadi saya dengar informasi bahwa kamu ya yang lapor ke Papi tentang kasusnya Anjas. Iya, terus kenapa? Ada yang salah? Saya sebenarnya gak ada masalah kamu lapor ke Papi. Itu sih bagus-bagus saja. Tapi sebagai teman, kayaknya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dia. Hah? Apa? Memperbaiki si Anjas? Aduh, kamu tahu sendiri kan? Anjas dan Abdul sudah menipu kamu. Dan kamu masih aja mau memperbaiki si Anjas. Ya, memang betul. Mereka membohongi saya. Tetapi rasa persahabatan saya dengan mereka masih ada. Saya masih peduli dengan mereka. Ah, itu kan kamu mikir. Kamu gak lihat apa? Abdul itu sudah bertahun-tahun bersahabatan dengan kamu. Tapi Abdul masih mengkhianati kamu. Aduh, Mahir. Ah, itu kan kamu mikir. Kamu gak lihat apa? Abdul itu sudah bertahun-tahun bersahabatan dengan kamu. Tapi Abdul masih mengkhianati kamu. Aduh, Mahir. Whatever. Walaupun begitu, saya masih memiliki rasa persahabatan dengan Anjas. Saya merasa kasihan dengan dia apabila dia terjerumus ke dalam hal begituan. Aduh, Hir. Coba kamu mikir lagi. Kamu masih berteman sama si Anjas atau bersahabat sama si Anjas. Dan kamu membela dia, memperhatikan dia. Tapi dia mengkhianati sama kamu. Coba mikir pakai otak, Mahir. Aku tahu. Kamu gak suka sama Anjas kan? Itulah sebabnya kamu berani ngomong kayak gitu tentang Anjas. Tuh kan, kamu mikir sendiri. Selama ini, ternyata kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu gak suka sama Anjas. Itulah kamu ngehasut saya untuk membenci Anjas juga. Betul kan? Udah Mahir, terserah kamu. Kamu mau nilai saya gimana? Tapi orang yang kamu bela, yang kamu perhatiin, mengkhianati kamu. Ingat itu. Alah. Sekarang gimana Anjas? Gara-gara laporan kamu ke Pabi, sekarang Anjas dicari sama Pabi. Kamu tahu di mana Anjas sekarang? Justru aku nyariin si Anjas juga. Dan aku juga enggak tahu di mana dia. Oh, ternyata kamu lagi cari Anjas juga. Yaudah gini sekarang. Kamu jangan sampai mengadu domba Pak Abi dengan Anjas gara-gara kepentingan kamu sendiri. Ingat itu. Allah Mahir, kamu tuh jangan so naif.
Anjas memang salah. Tapi ngapain juga dia ngelakuin hal begituan? Sampai ku dengar dia masuk ke kamar Nadia. Aduh, Anjas. Sekarang kamu harus tanggung risikonya. Dicari sama babi. Anjas. Ya Allah, jauhkan hamba dari hal begitu. Jangan sampai saya tergoda dengan rayuan setan. Amin. Teman-teman, kalian membawa saya ke sini. Gini Said, tapi biarlah rasa yang ngomong. Said, aku mau nanya sama kamu. Apa benar kamu main surat-suratan sama Putri? Hah? Kamu dapat kabar dari mana? Kok kamu bisa tahu kalau saya main surat-suratan sama Putri? Kami tahu semua ini dari Abdullah. Abdullah yang ngasih tahu kami. Betul kan kamu surat-suratan sama Putri? Enggak ada kok. Saya gak main surat-suratan sama Putri kok. Udah Said, jangan bohong. Jujur aja, kami di sini cuma mengingatkan kamu saja. Gak ada, saya gak pernah main surat-suratan sama Putri. Said, udahlah, jangan berbohong. Sekali berbohong, kamu gak akan dipercaya lagi. Itu kan yang diajarkan Pak Abi. Said, ayolah, jujur aja. Ya sudahlah, saya mengaku. Tapi bukan saya yang pertama mulai. Putri itu yang mulai duluan. Tapi, kenapa kamu respon? Seharusnya kamu tidak respon apa-apa. Aku hanya bilang terima kasih kepadanya. Saya tidak berlebihan. Saya ingat tentang Pak Abi. Ya sudahlah. Tapi kamu jangan lakuin itu lagi ya. Karena kita masih kecil. Lagi pula, pacaran itu dosa. Terima kasih ya, Rasya, telah mengingatkanku. Semoga saya lebih baik daripada sebelumnya. Begini teman-teman, zaman sekarang ini udah mulai hancur karena media sosial. Di Instagram, banyak anak SD yang sudah mulai pacaran. Maka dari itu, kita tidak boleh menyentuh hal seperti itu. Karena hal seperti itu bisa merusak moral kita. Tuh Said, dengar kata Rasha. Rasha aja yang ganteng gak pacaran. Kamu yang ganteng pas-pasan, masa pacaran? Adib, jangan kayak gitu. Bilang aja Masya Allah. Terima kasih ya, Rasha, Adib, telah memberi saya informasi. Iya, Rasha ganteng kok, saya melihatnya. Masya Allah. Ah, kali ini terlalu memuji. Lagian, saya juga biasa-biasa aja kok. Sudah 2 hari Pak Abi tidak lihat Anjas. Kemana Anjas? Saya juga tidak tahu Pak. Tapi kata teman-teman Anjas langsung pagi-pagi. Setelah itu nggak tahu kemana. Apakah seperti Beno lagi? Kamu tidak tahu di mana dia? Saya tidak tahu. Sudah kamu pergi. Yeah.
Abi, Pak Abi cari Kak Anjas ya? Iya. Kamu tahu di mana Kak Anjas? Gak tahu sih Pak Abi. Tadi pagi saya lihat dia ke lantai 3 di kamar batik boot. Di kamar batik boot. Berarti jelas dia pasti ingin lari dari Pak Abi. Pak Abi, emang Kak Anjas nakal ya? Mungkin, Bib. Mungkin Kak Anjas nakal. Ya kan, Pak Abi? Ya, Bib. Kak Anjas itu nakal. Makanya kamu jangan seperti itu. Iya. Makanya, Habib. Jangan contoh Kak Anjas. Kita di sekolah baik-baik saja. Gak perlu nakal-nakal. Ya? Gak enak kalau begitu. Apalagi kalau punya masalah besar. Ya? Gitu. Ya, Bib? Husein? Nova dan juga... Zulfa? Ya? Siapa? Laksanakan. Iya Pak, kita nggak akan melanggar peraturan sekolah lagi Pak. Bagus, itu namanya anak Pak Abi. Kalau ikuti peraturan dengan baik, insya Allah naik kelas, ya? Oke? Kenapa dia tidak ikut ujian? Tidak tahu Pak. Memang dari jam pertama dia sudah tidak ada di kelas Pak. Tapi kata teman-teman dia ada di sekolah. Tapi entah di mana Pak. Iya Pak. Palingan si Anjas takut sama Pak Abi. Karena Pak Abi tahu kasusnya si Anjas. Salman, Salman, kamu emang pinter membuat suasana kacau.